Bangun kau, wey! Hai! Bangun! Bangun! Aduh! Biasa ni, jaga kuat! Siang tidur kau ini! Ini, kopi! Biasa tadi gua bisa sono, capek gua dah. Hei, lupa apaan itu? Oke. Bolehlah. Sedotannya enggak lu? Ada aja. Enggak usah pakai sedotan lo. Lu bangun gua aja lu tidur. Makanya lu jangan tidur. Bang, mau nanya nih bang, saya nyari teman saya. Abang lihat ga? Emang ada fotonya? Ada bang. Mana coba ini. Lihat. Oh itu, kenal tadi kayaknya. Cuma apaan sih? Udah. Lu punya duit berapa? Saya nggak punya duit bang. Dan? Saya nggak punya duit bang. Nggak punya duit? Iya. Kok tahu nggak? Alamat itu mahal. Itu mahal. Tahu dari mana bang? Tuh dari mana? Kamu ketemu nggak orangnya? Mau lah bang, saya kan nyari teman saya. Mari gua aja. Nggak ada bang, saya bang. Udah, jangan. Gak ada lama kalau nggak ada duit. Pergi. Saya nyari teman saya ini bang. Ngopi aja lah, 5.000. Ya udah bang, pesen aja. Terus saya tinggal, abang yang bayar. Yakin lu nggak ada goceng? Ada bang. Ya udah nih, lu pesen kopi dah. Udah tuh, kasih alamat dulu dong. Eh, lu tahu nggak? Ini hanya cukup buat saya doang. Saya nggak punya duit lagi bang. Buat ini yang mana duitnya? Itu abang berdua aja lah. Hah? Berdua aja. Enak aja kau ngomongnya. Wah bang, saya nggak punya duit lagi bang. Udah, suruh pergi aja dia. Kasih aja tahu alamatnya. Itu tadi kesana dia. Sama temannya bawa motor. Bukan ada di dia. Sono. Di samping apa berdua, Bang? Berdua tadi sama teman. Berdua. Nah. Oh, yaudah, di kuburan, bang. Di kuburan sana. Makasih, Bang ya. Nah, di kuburan tadi sono. Tak ada aja nih bocah. Tahu nih. Cek, Bang. Lu tahu enggak? Tahu apa nih? Gua selama ini kesel tuh sama preman itu. Lu tahu enggak yang gembel itu yang pakai motor kesel, itu loh. Gembel. Preman itu, Bang. Mana? Taruh dulu yang yang pakai kodrat itu bukan? Nah, iya itu. Kesel banget gua sama dia. Sama, gua juga kesel nih. Si
langsung bosan juga sama dia. Gimana ya? Tah, udahlah. Pakai motor butut. Sosokan lagi mau jadi preman. Tuh gimana tuh? Kesel banget gua, atau kita punya rencana sendiri nih? Jadi gimana menurut Abang? Gimana kalau kita kerjain? Nah, boleh tuh. Kita balas dendam, Bang. Nah, iya, nah, boleh. Dia kan punya motor butut tuh. Nah, ayo kita ajar aja motor bututnya. Udah gimana ini enaknya? Kita cari tali. Terus kita ambil motornya, kita ikat, kita gantung biar ya lihat motornya kondisinya lagi digantung tuh, Bang. Gimana menurut Abang? Boleh sih. Cuman satu lagi. Apa tuh, Bang? Sekalian aja. Banyak ke toko. Oh, mantap tuh, boleh kan tepuan gitu. Ayo, Bang. Ayo. Gerak. Ayo. Bocah tadi. Tadi yang nanyain alamat. Kalau beli es aja gue tahu. Awas dah. Ayo kita berdua beli esnya. Ayo. Lah lu taruh mana kan, Ji? Habis itu. Lah. Hilang kayaknya, Bang. Tahu aku. Ah, lu gimana sih? Hah? Lu gimana sih? Aku motornya. Kemana kita motornya? Lah, mana gua tahu. Aku taruh di sini motornya. Kemana? Hah? Kan tadi kan gua bilang kuncinya ambil, Bang. Aku enggak ada di motor aja. Kan tadi disuruh beli sama lu. Ada apa nih? Belum jalan kemari.
Wah, lu itu tuh motor temen gua tuh, apa? Gua gak terima, lu ngina motor-motor temen gua. Tahu lu. Anjang lu. Nah. Anjang lu, motor gua temen gua lu hina-hina. Tahu lu. Ini nih, itu orang tuh, motor gua ditongkrongin. Gua gak terima. Bocah goblok ini dong nih. Ini bang, ini bocah goblok ini bang. Kalau ada ribut lagi saya bawa ke kantor polisi ya. Curiin yang ini. Makasih ya. Makasih ya. Ya, makasih ya.